Sebuah tempat produksi jajanan oleh-oleh khas Trenggalek ludes terbakar. Kebakaran bahkan menyambar mobil dan sepeda motor. Musibah kebakaran terjadi di tempat usaha milik Mustaji di sentra jajanan khas Trenggalek, Dusun Kranding, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan pada Selasa sore. Api yang diduga berasal dari tempat penggorengan keripik tempe dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan beserta isinya. Sejumlah peralatan, mesin produksi, dan aneka jajanan siap jual ludes terbakar. Dari keterangan pemilik, kebakaran berasal dari tungku kayu yang digunakan untuk menggoreng keripik tempe. Karyawan diduga kurang maksimal saat mematikan tungku, sehingga api kembali menyala dan membakar benda di sekitarnya. Dua unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk pemadaman. Proses pemadaman sempat terkendala minimnya pasokan air karena sejumlah sungai di sekitar lokasi mengering akibat kemarau panjang. Kobaran api juga sempat menyambar sebuah mobil dan sepeda motor milik Mustaji. Beruntung kendaraan tersebut berhasil diselamatkan. Yang di belakang siapa tadi? Sudah balik. Sudah pulang semuanya. Pekerjaan sudah balik tengah satu. Terus kondisi tungkunya sebenarnya sudah dimatikan, Pak ya? Apa? Kondisi tungkunya sudah dimatikan. Sudah, tapi berentek namanya kayu kan masih kurang, masih lengah gitu loh. Kurang betul-betul angsale mematikan, nyiram air, biasanya disiram air sampai mati dan ternyata masih hidup gitu loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.